Cuk, bangun lagi, Cuk. Stank, stank. Oke deh, halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Ananda Pamungkas, guys. Weh, lama gak upload ya. Sorry banget, banyak kerjaan ini. Kita rencana mau quad trip, ngantar teman ya, berdua orang sama saya bertiga. Kita mau trip mancing muara. Ya sih lebih fokus, jadi kameramen aja ya. Karena kondisi ini air lagi, kondasi lagi surut juga. Saya bawa tackle satu aja, UL. Teman juga belum datang, ini kita mau prepare-prepare dulu lah. Oke deh, bagi teman-teman yang booking kapal di wilayah Pantai Pelabuhan dan sekitarnya, seperti biasa langsung cek aja kontak person saya. Nomornya ada di box sisi bawah. Siap prepare, ini air masih surut sini. Nanti siang baru naik, oke? Saksikan terus gimana keseruannya. Cek di sana. Oke, sampai spot pertama kita casting dulu di depan muara ini. Gimana, Dak? Anjay. Ya, Jit, semangat, Jit. Baru nyampe kita ini, kita tes dulu lah casting. Kita masuk ke dalam. Kita mungkin dalam tip main crankbait, kita coba main lure deep karena dalam banget situ muaranya. Oke, sambil nunggu air naik baru kita main WTD lagi. Saksikan terus gimana keseruannya ya. Si tadi ya, ada ngejal tadi. Ah, tenggelam lagi lurku, actionnya. Ada pohon. Ya tadi jit, ada pohon di atas. Lewat aja. Di luar itu mesin. Belum ada? Enggak ada. Enggak ada spot. Ini minnow deep ini. Dino yang 2 meteran nyelam ya. Nah, biar aja. Strike. Barakuda. Berkuda, guys. Di dalam dia makan. Oh, lepas. Berkuda kena minnow. Oke, mantap. Hai, kerennya. Nah, cocok nih jalan kantong ini. Jalan kecil aja. Tahu. Mantap, bagus. Sumpit cok besarnya. Wei, cok. Anjir, gede itu. Bangun lagi, Cok. Stank. Jambar. Kerekam.
Cok, 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 tangkap cok. Eh, bebe cok. Lain lagi. Bebe. Bebe cok. Eh. Ih, salah. Kenapa katanya? Enggak kena pancing. Kerekam lagi. Enggak, simpan sini aja. Mungkin masuk sedikit aja. Oke, pindah spot. Ini kita masuk ke sungai kedua. Nanti kalau air naik tinggi baru kita susur tepian itu. Oke. Lumayanlah tadi dalam hasilnya. Oke, lanjut. Ada gadang kali. Ini dalam agak dalam dikit ya. Kita susur aja dari sini sampai ke dalam. Ini dangkal aja. Iya. Coba ya. Tapi habis itu agak dalam masuk ke sana. Itu agak dalam depan itu mantap water juga bisa. Depan-depan muaranya situ. Mantap water lah. Paling keren udah mantap water anjir. Iya, dari semua teknik mancingnya. Dan kayaknya ke dalam, Sen. Enggak, sama aja tuh. Dangkal. Mark udah. Track depan apa itu dak? Kunci guys. Kunci kecil ya. Mau dililis saya sama teman. Mantap. Tiu. Tidak terekam track tadi. Oke, lanjut lagi. Sungai kedua ini lebih jernih daripada sungai pertama tadi ya. Gak tahu potensinya belum lihat kita nih. Oke, lanjut lanjut. Kill. Sian. Banyak sangkutan ikan-ikan kecil lah baiknya. Apakah ini MG? Rekam. Ah, guys. Ikan kecil. MG. Oke, okay, bye. Pindah muara ini bening airnya, cuman mendung di atas tuh gelap. Kroyok aku cok. Ayo 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 ayo, ada sambaran nih mungkin sini. Coba coba. Hujan sore, kita coba lagi beruntungan ini. Hujan, strike. Apa ini? Astaga, apa ini kecil sekali. Tompel, ketambak.
bisa makan lur kayak gini. Sore ini hujan. Kita coba casting lagi. Rilis aja lah. Ya, kecil-kecil ya. Enggak ada dagingnya juga. Ayo. Yuk. Coba juga dangkal sini depan ini strike apa itu AMG bu kecil ya. Coba angkat sih kecil ya. Rilis saja masih mikro mangrove jack. Berani makan lur dia. Ya, dia saja. Oke, bye. Yuk. Strike. MG lagi. Double. Apa jadi ada? Kecil banget. Buntu. Ada tembusan tapi kapal kecil aja bisa masuk. Seperti kulit kapal keluar dari sini. Strike. Banyak main rujak gini ya. Main rujak bocil. Hah? Iya. Banyak main rujak bocilnya. Oke, rilis saja. Piu. Oke deh, kita sudah sampai darat ya. Tadi kita balik sudah teman duluan, kita sudah simpun-simpun, prepare balik. Oh, tadi sebenarnya lumayan hasilnya, ada mangrove jack juga tadi. Dapat 2 ya, tadi satunya di foto dan juga sempat terrecord. Strike yang MG pertama ya, tadi yang kedua aja kena tadi. Lumayan size-nya, ada dapat ya tadi Archer Fish, Barakuda juga tadi ya. Dan MG kecil-kecil. Lama nak datangin spotnya sih, cuman kita lihat potensinya aja kan. Ternyata ya itu mungkin belum dapat maksimal rezekinya balik ke sisi gitu. Oke deh. Bagi teman-teman yang berbooking kapal di wilayah Pantai Kelompok dan sekitarnya, seperti biasa langsung cek aja kontak pesan saya. Nomornya ada di box di sisi bawah. Saya prepare juga mau balik ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur. Thanks for watching. Bye.